Assalamualaikum dan saya Fisah Rudin. Anda bersama saya dalam segmen Ulasan Sama Manzom. My radio ulasan untuk Samsung Galaxy A80. A80 ialah sebuah peranti yang unik untuk tahun 2019 kerana ianya antara yang terawal mempunyai rekaan hampir semua skrin. Saya katakan begini kerana anda boleh lihat bezel pada bahagian atas yang nipis, bezel pada bahagian bawah yang nipis. Unik bagi peranti Samsung ialah ianya tidak ada takuk, tidak ada dahi untuk letak kamera dan juga tak ada lubang kamera seperti anda lihat pada peranti Galaxy S10 misalnya. Sebaliknya, sebuah sistem kamera berputar digunakan oleh pihak Samsung yang membolehkan kamera utama pada bahagian belakang ini digunakan untuk mengambil gambar suatu foto pada bahagian hadapan. Jadi seperti biasa kita mulakan dengan spesifikasi. Skrin sebesar 6.7 inci Super AMOLED dengan resolusi FHD Plus dan juga menyokong paparan HDR10. Dipadankan dengan pemproses Snapdragon 730, memori sebesar 8GB RAM dan storan 128GB. Malang sekali, peranti ini tidak menyokong sebarang penambahan memori dalaman, tak ada slot untuk kad microSD, tetapi masih lagi mempunyai sokongan untuk dual SIM bersaiz nano. Kamera utama dan juga kamera hadapan ialah sebesar 48MP dipadankan dengan kamera 8MP untuk mengambil sudut atau lebar dan satu kamera TOF. Ini menjadikannya peranti kedua selepas Samsung Galaxy S10 5G yang dilengkapi dengan kamera TOF yang dapat mengesan dunia secara 3 dimensi. Dari segi rekaan, anda boleh lihat ianya punya rekaan yang hampir sama yang dilihat pada peranti utama S10. Bingkai logam pada bahagian sisi, bahan bina yang amat premium terasa amat jelas dalam tangan, bahagian sisi yang dibulatkan. Pada bahagian kanan terdapat butang kuasa daripada logam, bahagian kiri terdapat dua butang kawalan suara dan aneh sekali tidak ada butang Bixby. Tapi jika anda mungkin sebilangan kecil orang yang masih menggunakan Bixby, anda boleh memetakan butang kuasa ini untuk menjadi sebuah butang Bixby. Ianya sama seperti anda boleh lihat pada P30 Pro di mana butang kuasa jika tekan anda boleh menyuruh Google Assistant, tetapi pada peranti ini hanya digunakan untuk menyuruh Bixby iaitu pembantu maya yang dihasilkan oleh pihak Samsung sendiri. Apa yang saya suka tentang Galaxy A80 ialah skrin. AMOLED skrinnya sangat cantik, skrinnya sangat tajam dan dengan saiz 6.7 inci ianya adalah skrin yang terbesar pernah digunakan oleh Samsung. Dan sebenarnya ada Galaxy A70 juga 6.7 inci tapi peranti tersebut terdapat lubang kamera. Kita melihat satu evolusi yang menarik dari segi rekaan Samsung. Anda lihat tangan saya sekarang adalah sebuah Galaxy Tab generasi pertama dan peranti ini mempunyai skrin sebesar 7 inci. Jadi jika saya boleh lihat, saya boleh letakkan sebelah menyebelah, anda boleh lihat bahawa skrin pada A80 adalah lebih tinggi tetapi lebih nipis. Jadi dalam masa lebih kurang 7 tahun, inilah evolusi peranti. Jika dahulu 7 inci dianggap sebagai tablet yang amat besar, sekarang 6.7 inci amat selesa digunakan dengan sebelah tangan. Boleh macam saya pegang, saya pernah gunakan dia sebagai telefon harian saya. Susah nak guna kerana macam talam, sekarang dah boleh nampak agak selesa dan tak lagi nampak canggung untuk menggunakannya di tempat awam. Dan rekaan dahulunya, jika saya boleh tunjukkan Oppo N1 ini, dulu kena ada dahi yang sangat besar untuk menggunakan mekanisme kamera berputar. Sekarang pada A80, ianya hanya menggunakan mekanisme pop naik yang agak menarik. Jika saya boleh demo, saya akan cuba naikkan kamera ini sekarang dan dia akan berputar. Jadi ialah rekaan yang saya rasakan unik kerana jika saya boleh gunakan contoh, kali pertama dilihat pada Find 7 tahun lalu. Jadi rekaan yang dulu dianggap sebagai gimmicky sekarang dah ada beberapa peranti lain menggunakan rekaan yang hampir sama. Selain rekaan yang saya rasakan amat eksklusif, amat premium dan selesa dipegang dan skrin juga yang amat cantik, saya rasakan satu perkara lagi yang menarik ialah dari segi spesifikasi. Dengan Snapdragon 730, ia adalah peranti kelas pertengahan yang tinggi kerana pemproses ini adalah yang terbaik dari segi dalam status ataupun dalam kelas peranti kelas pertengahan yang mampu memainkan segala aplikasi permainan yang saya cuba pada peranti ini. Dengan RAM 8GB dan storan 128GB, tiada masalah untuk melancarkan aplikasi dengan pantas, tiada masalah untuk memuat turun pelbagai aplikasi dan storan yang amat mencukupi untuk penggunaan selama beberapa tahun. Sebekara lagi yang saya suka tentang Galaxy A80 ialah antara muka. Seperti saya katakan tadi, dengan skrin 6.7 inci ianya agak besar tetapi dipadankan dengan Samsung One UI tidak terasa seperti sebuah peranti yang terlalu besar. Pertama kali jika saya rasakan tak dapat akses kepada beberapa bahagian skrin, ada one-handed mode, saya tekan butang kuasa selama 3 kali dan skrin akan dikecilkan. Tambahan lagi terdapat banyak fungsi functionality yang reachability di mana saya nak tarik
talam notifikasi misalnya saya boleh tarik saja pada bahagian tengah dan talam boleh ditarik. Jadi One UI, kita sedia maklum dalam video saya pernah buat sebelum ini, ia memudahkan penggunaan sebelah tangan pada peranti dengan 6.4 inci. Tapi nampaknya pada peranti 6.7 inci sekalipun, dengan One UI, penggunaan peranti amat mudah dan tiada lagi masalah untuk mengakses bahagian-bahagian skrin. Kita cakap tentang kamera, Galaxy A80 menggunakan kamera hadapan dan kamera belakang yang sama. Secara teorinya sepatutnya memberikan kualiti gambar yang baik. Tetapi walaupun dengan sensor 48MP, saya hanya merasakan kualiti gambar yang diambil hanyalah sederhana sahaja. Masih lagi belum menandingi apa yang dilihat pada Galaxy S10 Plus. Jadi, ini tidak mengejutkan kerana ia sekali lagi sebuah peranti kelas pertengahan. Tetapi, saya harus merungut tentang kelajuan kamera. Jika anda boleh lihat, ini adalah real time saya akan naikkan kamera. Mengambil masa sekitar 2 saat untuk kamera berputar ke hadapan. Jadi, menyimpannya juga mengambil masa 2 saat. Jadi, terdapat masa yang terlalu lama untuk menanti untuk kamera naik. Beberapa peranti yang saya pernah cuba sebelum ini macam Oppo Reno misalnya dan juga OnePlus 7 Pro, kamera pop naik juga tetapi tidak mengambil masa yang lama. Malahan pada Oppo Reno 10X Zoom yang saya sedang uji sekarang, masa untuk sirip jerung itu untuk naik adalah lebih kurang 1 saat berbanding dengan 2 saat yang anda lihat pada sekarang. Jadi mekanisme ini walaupun nampak cool tetapi untuk penggunaan harian ianya menjadi kurang praktikal. Sebagai lagi yang saya rasa saya harus cakap tentang peranti ini ialah tiadanya sistem imbasan wajah. Harus saya katakan bahawa pada tahun 2019 sistem imbasan wajah sudah menjadi standard. Malahan pada peranti kelas pertengahan lain yang dikeluarkan oleh pihak Honor, Vivo dan juga Oppo dah jadi standard dan ia adalah sistem yang paling pantas. Kita tengok skrin saja peranti ternyata kunci. Pada AAT benda ini tidak disertakan dan saya rasa itu adalah satu kekurangan yang amat nyata jika dilihat dengan apa yang ditawarkan oleh pesaing mereka. Seterusnya ialah pengimbas cap jari. Pengimbas cap jari ialah satu-satunya sistem biometri yang disertakan oleh Samsung pada AAT dan harus saya katakan ianya antara pengimbas cap jari yang paling perlahan saya pernah ulas sejak setahun kebelakangan ini. Ianya mengambil lebih daripada 1 saat untuk menyah kunci dan kebarangkalian untuk jari saya tidak dibaca oleh pengimbas ini adalah agak tinggi. Sampai satu tahap, saya gunakan lebih kurang hampir 2 minggu peranti ini, saya mengenyah aktifkan langsung fungsi pengimbas cap jari terbina kerana ianya terlalu lama dan probability untuk dia fail nak baca cap jari saya adalah terlalu tinggi sehingga membuatkan kata kita pakai passcode saja, ianya jauh lebih pantas. Bagaimana pula tentang bateri? Dengan saiz skrin 6.7 inci, bateri 3700mAh, ia meletakkan saiz bateri pada A80 lebih kecil jika dibandingkan dengan S10 dan juga Note 9 iaitu 4100mAh. Tetapi saya sedari walaupun begitu, tahap ketahanan bateri pada A80 adalah agak baik. Saya dapat SOT hampir 10 jam dan masa terbaik pernah saya gunakan, dia mampu bertahan sehingga 23 jam. Ini adalah pada penggunaan sederhana. Dan jika ada masalah bateri habis awal pun bagi anda, tidak perlu risau kerana AAT menyokong sistem pengecasan terpantas yang ada pada peranti Samsung iaitu 25W. Satu-satunya peranti lain yang menyokong 25W pada keluarga Samsung ialah S10 5G yang tak ada di Malaysia. Jadi jika anda mahu mencari sistem pengecasan pantas pada sebuah peranti Samsung, AAT menyokongnya sekali lagi 25W. Satu lagi kekurangan yang mungkin akan menyebabkan orang rasa sedikit tawar hati untuk memiliki AAT ialah tiada bicu audio 3.5mm. Sebaliknya, kesemua keperluan audio anda disalurkan menerusi port USB Type-C. Macam saya tak kisah sangat kerana saya ada beberapa aksesori audio, tapi saya yakin kebanyakan orang yang masih menggunakan peranti kelas pertengahan masih belum mampu untuk memiliki aksesori audio Bluetooth kerana masih dijual pada harga yang agak tinggi. Dan akhir sekali kerana tidak ada pembesar suara bahagian atas, sebuah pembesar suara diletakkan pada bahagian bawah skrin sebagai ganti gagang telinga. Dan dalam kebanyakan peranti yang dah saya cuba sebelum ini, contohnya seperti Mi Mix dan P30 Pro, sistem pembesar suara di bawah skrin ini masih belum dapat menawarkan kualiti audio yang baik setanding dengan pembesar suara fizikal apabila melakukan panggilan telefon. Secara ikhlas, saya rasakan jika ada satu inovasi yang perlu ditambah baik sekarang untuk rekaan skrin seperti ini ialah sistem gagang telinga yang seharusnya lebih baik dan sama kualitinya jika dibandingkan dengan pembesar suara fizikal. Jika saya boleh ambilkan contoh, anda boleh lihat pada rekaan OnePlus 7 Pro,
juga semua skrin, tetapi mereka masih boleh meletakkan sebuah pembesar suara yang kecil pada bahagian atas. Kamera pop naik juga, tetapi kualiti audio sangat baik dan juga masih lagi menyokong audio stereo. Jadi penggunaan pembesar suara bawah skrin saya rasakan harus dihentikan buat masa ini kerana tidak cukup baik jika dibandingkan dengan apa yang ada di pasaran sebelum ini. Jadi Galaxy A80 ialah sebuah peranti yang cantik, sebuah peranti yang amat unik jika dibandingkan dengan peranti lain di pasaran. Namun begitu, harus saya katakan pada harga RM2,499, ianya kurang kompetitif. Ini kerana di pasaran terdapat peranti lain dengan spesifikasi yang setanding ataupun yang lebih baik, dengan kamera yang lebih pantas, sistem imbasan wajah dan juga sistem imbasan cap jari yang lebih pantas, dijual pada harga yang jauh lebih rendah. Jadi apakah golongan sasaran Galaxy A80? Pastinya mereka yang mencari peranti yang tidak bertakuk atau berlubang, mahu melihat kandungan HD dan juga menyusulkan HDR10. Mereka yang mencari peranti dengan kemampuan menjalankan permuaan dengan lancar dan pantas, dan juga bagi mereka yang mungkin mahu sebuah peranti berskrin yang amat besar yang masih senang digunakan dengan sebelah tangan. Namun saya harus akui, masih ada beberapa kekurangan yang harus anda sedari, iaitu kamera yang perlahan, pengimbas cap jari yang juga perlahan, dan juga satu lagi masalah di mana tidak ada bicu audio. Kebanyakan peranti kelas pertengahan di pasaran ada bicu audio, tetapi pada A80 tidak ada. Jadi, ini urusan saya untuk Samsung Galaxy A80. Jika anda sukakan video ini, sila like dan langgani channel kami di Amans. Jumpa anda di waktu dan hari yang lain. Sekian terima kasih.